Lihat sini dong. Bye bye. Bye bye. Sebelahnya dong. Bola di sini. Bola di sini. Bola. Oke. Bye bye. Nah, gitu dong. Lagi. Lagi lagi ke sini. Mas Baim. Kanan. Kanan. Sini. Kanan. Tengah. Oke. Kiano. Aman ya? Bagaimana suasana di dalam? Terus bagaimana melihat pernikahan Ricis dan Bang Teh? Suasananya hangat, tapi panas banget. Sama semuanya kayaknya masih tadi ya. Terus juga apa ya, tamu-tamu juga kenal-kenal semuanya baik-baik. Mereka juga ada tadi makan durian sih soalnya. Jadi tadi kelihatan kayak kemana-mana ya. Mudah-mudahan juga kawinannya langgeng, banyak anak juga, banyak rezeki. Bagaimana melihat pernikahan mereka? Sosok-sosok keduanya. Akhirnya ya, saya kan kenal Ricis sudah lama banget juga. Dia kan selalu ada di momen-momen kita ya, saya ya. Di nikahan, suatu piano juga. Terus, jadi ya kita senang banget aja bisa berpartisipasi dalam momennya. Momen yang terpuji buat Ricis dan Rian. Kak Baim, Kak Paul hari ini hadir bersama Kiano nih. Sekarang perkembangannya ini seperti apa? Halo Kiano. Halo. Iya, memang. Lagi senang ngomong. Lagi senang ngomong. Lagi mengeksplor semuanya. Coba hai dulu, hai. 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 Kiss bye dulu. Kalau misalkan mata genit gimana? Ikutin cerita siapa ini? Nah, lebih dekat sama Mas Naim, ada perbedaan nggak sih dari Kiano sendiri kan punya adik nih sekarang nih, mungkin jadi lebih manja atau kreki atau gimana kan sekarang malah dewasa mungkin karena dia punya adik malah tambah ini ya saya tuh sayang banget sama adik sayang banget. Nah, kan itu kadang-kadang saya juga gak pernah ngeliat kalau anak kecil itu suka cium-ciumin adiknya ya kalau misalkan ini, dan itu gak tahu begitu banget sama anak, mau itu adiknya atau enggak, teman-temannya ya, sebayanya jadi gemes, cium-ciumin, jadi kayak saya sampai penyayang banget ya. Saya sampai kadang-kadang belum dulu malah takutnya mereka yang risih. Hampir baik sama semuanya ya. Karena kan masih balita yang satu baby. Iya sih, yang baby itu masih oke lah ya. Maksudnya ya kalau untungnya Kiano udah mulai bisa ngerti ya, dikasih tahu apa segala macam. Jadi udah bisa nggak ngerasa berat-berat sih. Kadang-kadang juga dia juga ini kok apa namanya sama adiknya juga nggak ya. Maksudnya yang repot itu kalau misalnya dia jadi cranky atau jadi kayak manja banget, enggak sih.
sih, sangat pengertian banget, makasih. Iya, pengertian banget, jadi nggak ngerepotin sama sekali Kian. Kalau adiknya sendiri sekarang, belum perkembangannya? Adiknya udah 1 bulan lebih, sekarang 1 bulan jalan. Perkembangannya ya baik-baik aja, sekarang juga apa namanya, alhamdulillah juga nggak rewel ini semuanya sih. Ya kayak Kian waktu bayi sih. Begadang lagi nih. Yang bangun piano biasanya papanya aku, babynya, karena kan sekalian susu apa segala macam, jadi kita bagi tugas. Kalau saya sih nikmatin banget, jam 1 nangis panggil papa, habis itu temenin lagi kita bangun, karena nanti juga pas udah main break ada kan ada begitu lagi sih ya. Jadi banyak orang yang bilang nikmatin aja, dan yang benar sih akhirnya saya nikmatin dan kerasa kan ya. Ada keturunan jahil juga masih saya jarang mas baik ya, ada keturunan jahil juga nggak kayak papanya jahil nggak tuh katanya jahil banget seperti apa coba kayak gini ya, lo sayang papa nggak? Oh sayang ya saja mukanya ya, saya bilang sayang papa nggak? Terima kasih. Semoga langgeng,